orang laut suku asli memiliki keunikan hubungan yang sangat erat terhadap laut. Kehidupan mereka berputar pada bagaimana bertahan hidup bukan hanya di laut, tapi bersamanya. Sehari-harinya, mereka masih melaut untuk mencari makan. Bagi suku asli di Kabupaten Lingga, hal ini umum dilakukan ketika musim barat timur dan ketika bulan purnama. Beberapa hewan yang diburu saat melaut terdiri dari duyung, hiu, penyu, dan ikan-ikan lainnya. Untuk melaut, mereka membuat peralatannya sendiri, yaitu dari berbagai macam tombak dengan fungsinya masing-masing. Keseharian suku asli bergantung dengan pasang surutnya air. Ketika surut, mereka akan mencuci baju menggunakan air tawar yang mereka timba dan disimpan di dalam jerigen-jerigen air yang berada di depan rumah mereka. Mereka biasanya mencuci baju di saat surut agar air sabun cucian tersebut terbawa ke laut. Selain itu, ketika air surut ada sedikit air, mereka dapat membuat sampan ataupun memperbaikinya bila ada kerusakan. Ketika air surut di pagi hari, mereka akan mencari rumput laut, simping, gamat, dan menangkap udang atau mengambil kima. Saat kondisi air surut di malam hari, mereka secara khusus berburu sotong dan nos. Saat mulai pasang, mereka akan membawa pulang hasil buruan mereka. Selain berkegiatan di laut, mereka juga ke hutan untuk mengambil kayu pule, nibung, seraya, dan banyak lagi untuk membangun rumah dan membuat sampan. Adapun selain membuat barang-barang kebutuhan sehari-hari, mereka juga membuat cerutu dan gelang khas. Kegiatan diakhiri di malam hari, karena dengan padamnya listrik pada pukul 9 malam, masyarakat sudah tidak melakukan kegiatan lagi di atas jam tersebut. Suku asli perempuan yang beranjak dari anak-anak menuju dewasa harus dimandikan oleh orang tuanya sebagai tanda kedewasaan. Memandikan anak adalah simbolis penyerahan tanggung jawab. Namun, yang menjadi bukti kedewasaan sesungguhnya adalah keterampilan menguasai diri dan laut. Pernikahan suku asli banyak dilakukan oleh dua orang dari wilayah yang berbeda. Pada saat masih hidup di sampan, mereka menghabiskan harinya untuk menyusuri lautan. Saat itulah, dua insan yang berbeda pulau dapat bertemu dan menghasilkan keturunan. Saat masih hidup di sampan, pernikahan dilakukan di atas sampan dan dikelilingi oleh keluarga besar mempelai yang dapat hadir. Sedangkan di Indragiri Hilir, hewan-hewan yang ditangkap oleh orang laut suku Duano adalah kerang, udang, dan ikan-ikan lainnya. Kegiatan melaut mereka bermacam-macam, seperti manongkah kerang, menggagal, sondong, terul, dan gumbang. Untuk manongkah kerang, mereka menggunakan alat yaitu papan tongkah dan keranjang buah. Papan tongkah dibuatnya dari kayu pulai dan digunakannya dengan berselancar untuk membantunya bergerak di atas tanah gambut. Tidak hanya kerang dara, tapi di Belaras juga bisa mendapatkan senteng. Ketika musim tenggara, mereka hanya bisa mencari kerang di dekat Laut Biru yang disebut menggagau. Berbeda dengan manongkah, menggagau tidak bisa mencari kerang hanya dengan melihat, tetapi dengan cara meraba-raba di dalam air. Selain menggagau, di darat mereka juga mencari siput sebagai tambahan penghasilan di musim tenggara. Sedangkan sondong adalah suatu alat untuk menangkap udang dan kerang yang terbuat dari dua bilah bambu dengan jaring di antaranya. Sondong biasanya digunakan secara perseorangan dan oleh laki-laki, sedangkan yang digunakan di kapal disebut terul. Cara penggunaannya tetap sama, hanya saja sondong yang digunakan lebih besar dan mencakup lebih banyak tangkapan. Suku Duano terkadang juga berangkat ke laut untuk mencari hasil laut lainnya yang disebut dengan gumbang. Kapal gumbang berangkat saat pasang di pagi hari dan kembali pulang saat sore. Hasil tangkapannya berbeda dengan saat di perairan gambut, contohnya seperti ikan pari, kepiting, cumi, dan lain-lain. Kapal gumbang juga digunakan oleh suku Duano untuk memilah hasil tangkapannya. Ikan-ikan yang kecil akan dikembalikan ke laut. Dalam memenuhi kebutuhannya, suku Duano juga membuat jaringnya sendiri untuk digunakannya menyondong. Dan juga dahulu, sebelum menggunakan keranjang buah, suku Duano memiliki kerajinan tangan yang bernama rage, yang digunakan untuk mengumpulkan kerang. Selain itu, senteng yang didapat di desa Belaras dijadikan hiasan-hiasan dinding rumah suku Duano dan Melayu. Suku Duano tetap memiliki tradisi saat pernikahannya. Satu contoh adalah prosesi bedenden, yaitu di mana beberapa, biasanya 2-4 orang, bernyanyi menggunakan bahasa Duano yang dinyanyikan ketika suku Duano sedang melalui kejadian sakral. Pernikahan kemudian ditutup dengan doa selamat.